tunggu ya, for orang yang golojo yang sama Nentora. Yang tukang-tukang makan sama Nentora. Kuliner terlebih khusus makanan-makanan Manado, karena orang cuma di makan sarap. Kalau ada. Dan sekarang orang lagi ada di. Di mana ini? Salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Kota Manado. Kota Manado. Lebih khususnya di daerah-daerah Manado Selatan. Lebih tepatnya daerah Bahu lah, Kak. Di sini. Orang sekarang lagi ada di Star Square. Star Square. Ya. Daerah Bahu. Nanti sebentar orang akan mengunjungi food court yang ada di sini. Yap, dan orang berterima kasih juga ke pihak Star Square karena sudah mengundang sekaligus mengizinkan kita untuk liputan pada orang Star food court. Betul. Dan di food court itu banyak kuliner-kuliner yang akan kita jajaki di sana. Oke? Okay? Penasaran dong, itu apa sih, Kak? Terus buat orang tiga cuma di Makan Sarap. Kalau ada kuah. Benar sekali, ini ada tepatnya di lantai 1 Star Square Bahu Mall Manado. Betul. Iya. Iya, dan seperti yang orang tahu juga bahwa di lantai 3 ada Kemang. Ya. Tapi di bawah ini juga ada pusat UMKM. Yang menjual berbagai macam makanan. Benar sekali. Dia bernama Food Mart UMKM. Benar sekali. Di bola ini. Iya. Wadidaw, banyak sekali guys. Banyak sekali dan dari
dari semua yang ada di sini ya, yang membedakan dengan makanan lainnya ada kue basah itu tempat makannya The Pitates. The Pitates. Ya. Aha. Ini nih, ada nih kue basah nih. Apa ini beda kue basah dengan kue kering? Kalau basah apa? Kalau kering kayak apa? Kalau kue basah itu sering dibelai, kalau kering enggak. Woi, mantap. Kalau ini dimakan. Kalau ini kue basah, ini kue kering. Ini kita pes suami. Bukan kering, tandus. Suami tua, suami muda. Dan jadi oke, jadi pilih ini menu yang. Menu yang banyak sekali ini bukan dari satu tempat, tapi benar, ada beberapa tenan yang memang mensponsori dalam episode kali ini. Dalam jadi multiverse ya. Apa kok tidak ada nama-nama tenan sini? Ada Cakalang Crunchy. Oke, okay, Cakalang Crunchy ini. Oma Alin. Oma Alin. Kemudian ada Boy Fin juga. Ada Boy Fin. Ada Mafafa. Ada Mafafa, ada T-Food. Dan yang terakhir ada minuman. Oke, oh, dia. Nah, ini dia. Kita kasih tepuk tangan. Umur panjang. H2O. Iya. Oke, makasih. Ada air mineral. Kak boleh cepat tarik, Kak. Ada jus mangga kita. Kita mangga. Air sirsak. Oke, makasih, Nen. Oke, dan ini dia. Ini minuman ini dari tenan namanya H2O. Itu khusus-khusus minuman, Kang. Jadi sini tuh terbagi-bagi. Ada makanan, ada kue. Cemilan. Kue basah, ada dessert. Ya. Kalau ini dari Pitates. The Pitates. The Pitates. Puding. Hanya kue tapi dessert juga. Ada dessert puding. Jadi komplit lah, ya. Lengkap pokoknya di sini. Star Square lengkap. Iya. Dan yang tidak perlu berlama-lama, orang so harus makan sadar karena sekarang. Karena orang so lapar sekali, Komang. Lapar sekali. Orang mau gas semua ini. Orang semua gas semua ini. Iya. So memang odo-odo, so lapar. Orang bertanya-tanya, Kak Dev, Kak Angel. Kenapa sampai ada konsep seperti ini, Kang? Konsep yang bisa dibilang ini kreatif. Kreatif. Dan mendorong untuk berkembangnya UMKM-UMKM iya, yang ada di sekitar Kota Manado ini. Benar sekali, ya. Jadi orang akan tanya-tanya langsung. Siapa pihak pengelola? Pihak pengelola dari Food Park UMKM ini. Ya. Ya, makanya itu terus patodang karena orang masih rata dulu ini. Torong salah par sekali kok mang ini. Cuma di makan salah. Kalau ada kuah.
keseluruhan dari tenan-tenan yang ada di sini. Ya, cocok Purwoni untuk istirahat makan siang atau untuk makan malam juga. Ini sangat-sangat cocok Purwoni dan pastikan tuh. Benar sekali. Ditambah lagi geografisnya sangat dekat dengan pusat perbelanjaan. Ya. Dekat dengan kampus juga. Ya, benar sekali. Benar sekali, yang pasti sangat rekomendasi banget buat kalian yang akan menikmati makan siang dan malam. Apalagi DP menu-menu itu memang lidahnya lidah Minahasa sekali. Iya, benar sekali. Dan banyak sekali pilihan-pilihan. Ada juga DP cookies dan dessert. Oke, dan kalau Moni suka tayangan-tayangan seperti ini dan rekomendasi seperti ini, jangan lupa ikut terus Fotorap. Cuma di Makan Sedap setiap hari Sabtu dan Senin jam 7.30 pagi. Cuma di Kompas TV. Dan jangan lupa apa? YouTube, jangan lupa subscribe, comment, share sampai ke seluruh. Benar sekali, apalagi terapi tayangan sekarang full HD. Full HD. Di digital. Di digital. Jadi jangan lupa ada live streaming juga. Iya, di YouTube. Jadi kalau Furmoni atau yang Nyanda sempat kan Bang Muni kayak di TV, orang ada live streaming di FB tetap sama jam 7.30 pagi, Sabtu dan Senin. Betul. Jadi untuk Moni yang tak sempat, dengan Moni yang suka mau diulang-ulang. Iya, betul. Atau mencari rekomendasi tanpa pakai yang sebelum ini. Boleh lihat di playlistnya. Makan Sedap. Cuma di YouTube, Kompas TV Manado. Di situ ada episode Makan Sedap dari 1 sampai dengan sekarang ini. Oke? Okay? Kalau begitu, bagaimana? Kedef, Eka Angel. Saya Davis. Saya Moti. Eka Angel. Lanjut di tempat berikutnya. Ini episode orang cuma di Makan Sedap. Kalau ada kuat. Wifi di Food Manado dan kita tes